Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di Semarang, Jawa Tengah pada pagi hari ini. Sedangkan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin akan melakukan sholat id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Presiden Joko Widodo akan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Pancasila, Simpang 5, Semarang. Sejumlah persiapan dilakukan pihak Masjid Raya Baitur Rahman, Semarang selaku panitia penyelenggara. Begitu pula pihak keamanan yang menerjunkan ribuan anggota. Selain melaksanakan salat id, Presiden Jokowi juga direncanakan akan menyerahkan hewan kurban sapi berjenis limosin seberat 1,2 ton kepada pihak masjid. Salat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang akan dimulai pada pukul 6 waktu Indonesia Barat dipimpin Imam Kiai Haji Jainur Ahmad dan sebagai Katib Ketua KPU Hasyim Hasyari. Kita sudah rapat dengan staf kepresidenan sudah 2 kali dan ini nanti cek yang terakhir insya Allah bagaimana kesempatan kita lapangan Simpang 5 barangkali juga sudah on the spot ya, juga titik-titik masjid ini juga on the spot. Kemudian besok bagaimana penyerahan hewannya, kita tentu semuanya siapkan. Dan kita siapkan barangkali beliau kerso transit, ya harapan kami beliau bersedia transit, barang 5 menit terus baca lagi, kami siapkan juga. Sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin direncanakan melaksanakan salat id di Masjid Istiqlal Jakarta pada Senin pagi. Sementara untuk pemotongan hewan kurban akan dilakukan pada hari Selasa dengan jumlah kurban yang diterima hingga Senin malam berjumlah 34 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Dari Jakarta dan Semarang, iNews melaporkan.